Halo, assalamualaikum, apa kabar? Oke, ini kita mau unboxing satu barang yang gede. Ini adalah proyektor dengan merek Infocus. Jadi kebetulan ada yang bisa di unboxing si Infocus dengan tipe apa nih? IN112V. Oke, di sini ya. Betul, dengan margin fokus tipenya IN112V. Kita unboxing aja yuk, kayak apa sih isinya. Oke, Infocus sekarang itu atau proyektor harganya nggak terlalu mahal ya. Kalau untuk merek ini sih kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. Jadi nggak terlalu mahal kayak dulu. Nah, isinya seperti ini, ada banyak apa ya. Ini biasa buku garansi dan buku panduan, ada remote dan juga CD untuk konfigurasi. Remote-nya, oh, sekarang remote-nya kecil. Kalau dulu itu hitam besar, sekarang kayak gini kecil, minimas, putih dan ukuran cuma setelunjuk. Terus kita dapat kabel VGA, mungkin panjangnya sekitar 1,5 meter kayaknya nih. Kabel power ada, dan pasti ini dia si fokusnya. Ini dia. Nah, apa nih? Ada permen ini, permen. Permen mau permen. Permen. Bukan ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini bagian depannya. Jadi lampu itu seperti ini dia. Fokus dan zoom. Kalau yang sebelumnya itu fokus dan zoom itu sebelahan, ini dipisahin dengan pembatas ini. Ada fokus untuk menjelaskan layar, zoom jarak dekat jarak jauh, dan di sini ada, kita balik dulu. Bagian atasnya itu ada beberapa tombol. Ini ada tombol enter untuk memilih, biasanya sih tombol oke. Ada resize, terus ada ini kemiringan layar, mau agak cekung atau cembung. Ini bisa diatur di sini. Ada search ini untuk mencari tipe kabel biasanya. Terus ini menu. Apalagi, oh ini cuma lampu, indikator on off way. Ini tombol apa nih, power. Ini lampu indikator on. Ini lampu apa ya? Seperti center lampunya, mungkin seperti notifikasi kalau ada warning kali ya. Ini temperatur kalau terlalu panas atau enggak. Terus di bagian belakang itu nggak ada apa-apa. Oh, dia menunya di samping ya ternyata kabelnya. Jadi ada 1, 2 untuk VGA in-nya, ada 2 input. VGA out-nya itu 1. Ada S video, ada video, terus audio output, audio input 1, 2. Jadi audio input-nya ada 2. Terus ini ada untuk kabel RS ya. Ada HDMI-nya juga, support HDMI dan kabel USB ini. Tapi USB yang lama ya, bukan yang tipenya itu untuk handphone. Bukan yang micro tapi USB doang. Ini untuk kabel power. Dan ini fan-nya itu di sebelah port-nya kanan. Di sini juga ada. Jadi untuk fan-nya itu di sini dan di sini. Terus di bagian bawahnya cuman ada seperti ini, mereknya adalah IN112V. Terus apalagi, cuman itu sih, sisanya ya gitu lah, standar produsen. Terus ini ada untuk stand biar mengatur tinggi, tinggi rendah. Ini bisa buat kasih tali kali ya,
4 kali. Terus ini ada 1, 2, 3, ini untuk tempat untuk stand ya. Kalau kita dipasang di atas atau di tembok bisa. Oke. Untuk garansinya sih biasanya Infocus ini 2 tahun ya. Tapi ya insya Allah sih biasanya Infocus mereknya bagus setahu saya sih. Oke, itu aja unboxing kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.